Bersyukur banget bisa terpanggil menggunakan mantila saat bertugas. Sempat gugup sih karena jadi sorotan umat. Bangga banget sebagai putri altar pertama yang pakai mantila khususnya di bumi Borneo. Dengan kerudung ini sudah menjadi dunia itu sendiri dengan Tuhan. Yesus adalah Yesus yang sama. Kau bisa memakainya dalam misa apapun, tidak hanya pada misa Latin. Merasa lebih damai dan khusyuk saat bersatu dengan Tuhan. Memakai mantila tidak menutupi kecantikanmu, tetapi memancarkannya dengan cara yang lebih istimewa, seperti pada ciptaan kudus dari Allah lainnya yang menudungi kepala mereka. Kau tidak perlu menghiraukan apa kata orang, tetaplah fokus pada Tuhan yang memandangmu. Kami ingin mengajak kalian semua untuk memakai mantila dan lebih menghormati Tuhan dalam misa.